Seorang wanita berkongsi sedutan video memaparkan seorang lelaki sedang menguruskan anak kecil. Rupa-rupanya lelaki berusia 61 tahun itu merupakan suami kepada pemilik video. Menurut wanita itu, mereka telah pun mendirikan rumah tangga lebih dari 10 tahun dan dikurniakan beberapa orang anak. Walaupun menghadapi pelbagai dugaan di awal perkahwinan, namun wanita itu berasa bersyukur kerana memiliki suami yang begitu penyayang. Kemesraan pasangan ini telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warganet. Malah ramai yang mengakui bahagia dijodohkan dengan pasangan yang jauh lebih tua. Terbugar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu, tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati. A few moments later. Okay, jom kita jawab soalan sis ni. Macam mana first time kita orang jumpa? So, kita orang first jumpa masa tahun 2008. Masa tu, sis sekolah lagi, baru form 3. Tapi jumpalah, baru. Bukan kenal. Tak kenal pun. Tahulah dia, tahu dia. Sebab dia ada datang sekolah, ada urusan kat sekolah. Macam tu. As soon as I got the confirmation. Lama lepas tu kita orang ada beberapa kali jumpa dalam event. Lepas tu yalah, bila jumpa tu kadang-kadang ada time yang pergi makan apa semua. Sampai ada satu masa ni kita orang pergi makan, lepas tu dia duduk sebelah, tapi duduk bersebelahan. Lepas tu saya nak makan, masa tu mi goreng mamak kan. Minggu ni mamak tu ada udang. Lepas tu tak macam mana tah dia kupaskan udang tu. Macam tu, tapi masa tu dua-dua rasanya tak ada lah rasa suka sama suka pun. Cuma dia ada macam apa panggil? Dia nak makan udang. Tapi bila dekat crowd ramai-ramai tu kan, jadi macam seolah kekot. Okay, lepas tu bila dah selalu jumpa kat event, terjumpalah mak. Dan masa tu pun ada deal kot bisnes dengan Umi masa tu. Masa tu nak buat apa tah? Buka pusat tuition ni. Lepas tu, time tu lah. Dia approach kot. Dia cakap dekat mak dia minat. Tapi masa tu saya tak suka dia lagi. Sebab kita tak terfikir. Yelah dia baik, tapi Dia tak suka saya. Tapi kita tak terfikir dia akan kahwin dengan kita lah. Tapi dia baik lah. So masa tu anggap dia macam ayah. Siap panggil apa masa tu Daddy. Panggil daddy masa tu. Lepas tu, lama lepas tu bertunang. Lepas sekolah terus kahwin. Macam itulah kesannya.